Hai 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 guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat temen-temen yang baru gabung di channel YouTube aku, selamat datang. Perkenalkan, nama aku Ressa Amalia. Pada video kali ini, seperti biasa guys, aku akan membuat konten tentang reaksi. Yeay. Okay guys, jadi pada video kali ini, lagu yang akan aku reaksi, ini juga permintaan dari salah satu subscriber aku yang sudah komen di video-video sebelumnya. Ini lagu dari Atel TV yang berjudul Pebedeh Marwah. Pebedeh Marwah, mungkin mohon maaf kalau aku salah bacanya. Dan aku benar-benar penasaran banget, sebelum-sebelumnya aku sudah sering banget mereaksi lagu dari Aceh dan tidak pernah mengecewakan guys selama ini. Selalu keren-keren lagunya dan bermakna ya kan, bukan cuma sekedar lagu. Sebelum ke videonya, aku mau minta teman-teman semua untuk dukung channel YouTube aku. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga di like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Mohon maaf guys, aku kecepetan ngomongnya. Oke, langsung aja kita nonton videonya sama-sama, yuk. Oke guys, jadi di openingnya ini udah mulai musiknya enak banget. Dan seperti biasa pakaian adat ya kalau dari Aceh itu bener-bener luar biasa. Aku belum ngerti ya apa arti dari lagu ini. Cuman pasti ini menceritakan tentang sejarah. Coba koreksi lagi, aku buat sejarah. Coba nilai, jangan segan-segan. Apalagi gengsi, sudah sewajarnya kalau aku tinggi. Dan cobalah ingat, kamu kasih susah inan rasa mangat. Buat izinan sakit, kakakmu pun ubah. Bahkan ongka pulih, kamu hankah berat. Aku keras kepala, tak tahan amarah. Aku berhak. Masya Allah, selalu bagus banget ya di aransemennya semuanya. Pokoknya pengambilan gambarnya, oh my god, ini keren banget. Bicara tapi bukan marah. Jika memang begini kau anggap ku salah. Apa kabar yang dusta tak rasa bersalah. Ini benar-benar bikin merinding guys, sumpah ini nggak bohong. Pas bagian ini, oh my god. Ini seperti biasa ya, kalau dari Aceh itu bukan cuma sekedar lagu, tetapi ada makna dan pesan-pesan yang terselip di dalam kalimat-kalimatnya. Selami hidup ini kau dalami, kau diami, pasti nampak tak berarti. Jangan cakap suka, tapi tak pernah pun kau senangi. Coba saja kau hina Aceh dari belakang. Jika ku tahu, maka kau pertama kan ku hadang. Keturunan pahlawan, titisan nenek moyang. Satu orang kau usir, sabun dan grokan berberang. Hey, tak punya pangkat, tapi aku kan dikenang. Semua tangkap kamarku, dicuci dan dipajang. Jadi jangan kau heran, teriakan seniman. Sekarang ku bersuakan, ku penat dalam dia. Maka cukup dengan kata, ku berorasi. Tak perlu kau kalau pamannya lebih saja kan. Dan ini benar-benar hebat-hebat banget ya, nge-rapnya itu keren banget, oh my god. Ambil pedang, pedang dengan parang, parang. Jangan lupa kibar bendera, maka kita akan menang. Yeah.
aku for real, tak pernah nyicil. Karyaku dinikmati, tak perlu makan waktu. Budaya ku lestarikan selalu dalam lagu, tak pernah ku lupa. Wow, budaya ku lestarikan selalu dalam lagu itu bener banget, guys. Ini bener-bener, aduh, kata-katanya di bagian ini. Hanya sabar lawan, walaupun seni ku beda aliran. Tetap aku number one di antara seniman. Kalau kau kurang waras, aku yang kendalikan. Hey, putar balik fakta semua sejarah yang ada. Tempat kurang untuk tetap berdiri. Hey, karena memang nyata aja ku sudah ada sebelum negara Indonesia ini berdiri. Jadi apalagi yang ku rusakkan, ku tak mau hidup dalam desakan. Karena ketika alur pagi sampai petang, ku rasa sedih tanpa ria. Semua jejakku jadi kenangan, dan sekarang aku bangkit. Lo besar depan kau jadi suram. Hatinya... Wow! Ini cepet banget, oh my god. Karena aku bisa jadi ancaman. Sudah saatnya aku datang dan berikan kau hukuman. Ingat jasa tunggu Umar, tokoh pentilam sejarah. Betu wajudnya di topnya rela tumpah darah. Aku anak Aceh, jadi jangan anggap remeh. Walaupun bukan dolar, harga aku bukan receh. Wow, aku anak Aceh, jangan anggap remeh. Walaupun bukan dolar, tapi enggak receh, oh my god. Tak budah mandung, tak budah marwah Aceh. Enor sagerakan, assalamualaikum, terima kasih. Oke guys, jadi itu adalah reaksi aku lagu dari Athel TV yang berjudul Pebedah Marwah. Jadi di sini aku belum terlalu mengerti artinya apa. Yang jelas di sana tetap menceritakan sejarah Aceh, terus pahlawan Aceh, dan keren banget kalimat-kalimatnya itu. Benar-benar aku memahami dari setiap kalimat-kalimatnya. Dan di sini di deskripsinya juga itu pakai bahasa Aceh ya guys. Jadi aku tidak terlalu ngerti. Ini benar-benar keren banget. Aduh, terima kasih untuk teman-teman yang sudah merequest lagu sekeren ini, karena kalau kalian tidak ngasih tahu, aku nggak akan tahu guys lagu sekeren ini. Dan ini dipublikasikannya itu sudah lama banget ya, di tahun 2018. 2 tahun yang lalu. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Semoga teman-teman semua suka dan terhibur. Jangan lupa di-subscribe, guys. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum.